Putri bener-bener nyebelin banget sih. Kalau dia emang gak mau beliin aku makanan, aku bisa kok beli makanan sendiri. BBM oke, bakso bawang. Kayaknya enak sih. Aku makan ini aja deh. Ada tempat duduknya gak ya? Sama-sama. Oh ya, ini tas kamu. Makasih ya, Mbak. Kalau bukan karena Mbak, mungkin saya udah kehilangan handphone saya, dompet saya, sama semua hal yang ada dalam tas saya. Sekali lagi terima kasih ya, Mbak. Iya, Mbak, sama-sama. Lain kali Mbak hati-hati ya. Iya. Sebagai ngucapin balas terima kasih saya, kamu mau makan siang nggak sama saya? Nggak usah, Mbak. Nggak usah repot-repot. Nggak ngerepotin sama sekali. Lagian, saya mohon sama Mbak, Mbak jangan nolak permintaan saya. Makannya deket kok, ada tempat bakso kayaknya enak banget ini. Tadi saya mau makan di sana soalnya. Ya udah. Saya kayaknya ada minyak angin. Mudah-mudahan kali ini bisa. Aku yakin. Pasti ada sesuatu antara Renata dan Pak Hendardi. Pak Hendardi. Non. Non. Indah. Sayang. Alhamdulillah, Non sadar. Syukurlah. Ayo, saya bantu, Non. Pelan-pelan. Kamu gak apa-apa. Ya sudah, sekarang kita ke dokter ya, untuk periksa kondisi kamu ya, sayang ya. Enggak perlu, Pak. Saya baik-baik aja. Non yakin baik-baik aja, Non. Tadi Non teriak-teriak, Non. Non ada yang dipikirin lagi ya? Saya bingung sama diri saya sendiri. Tadi saya coba untuk mengingat, tapi saya nggak bisa ingat apapun. Saya nggak tahu diri saya ini sebenarnya siapa. Foto ini bisa aku jadikan petunjuk.